جيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. Okey, di dalam kitab Ayanatul Talibin dia kata apa? Wala syakka anna man'an nasi min hazihil bid'ah al-munkarah. Tidak syak lagi bahawa melarang manusia daripada melakukan bid'ah yang mungkar ini. Tengok perkataan bid'ah ni siapa yang sebut ni? Ulama-ulama Syafi'i kita. Bukan golongan yang dituduh yang dianggap sebagai Wahabi. Ulama-ulama Syafi'i yang kata bid'ah. Sebab itu ada satu golongan, dia kata pok-pok ni suka membida'ahkan orang, pok-pok Wahabi ni. Sedangkan kalau kita kaji dalam kitab-kitab Syafi'i, istilah bida'ah itu daripada ulama-ulama kita. Maksudnya ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dia kata tidak syak lagi orang yang melarang menegah manusia daripada melakukan bida'ah yang mungkar ini, fihi ihya'ul sunnah, adalah menghidupkan sunnah Nabi. Kita larang orang buat kerja bid'ah ni, keluar arwah ni, menghidupkan sunnah Nabi. Wa imatatulil bid'ah, dan mematikan perkara-perkara bid'ah. Wa futiha likasiri min abwabil khairi, dan telah dibuka banyaknya pintu-pintu kebaikan. Wa ghuliqa likasiri min abwabil syarri, dan ditutup pintu-pintu kejahatan. فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.